Oke guys, kimang Mas Mari Bear, masae terus iki lanjut arep engke IDC. Wes ah. Oh, sebangun guys. Pagi-pagi. Lah kayak guys render iki. Kayak mengetri bae, bae. IDC. Render wis mulai tapi teko kono guys, teko temu lo. Soalnya kan kene kan ikute kan dusune dukuh guys. Kalau desanya sana, desanya desa Temulus, terus Ruwono, Ngulon, Ngalor, no. Desa, dan di tangga-tangga sekitar. Ki bakal rumah ya di Wilu. Wes rada ngisor guys padet. Lo guys, kita dalane bakal di aspal. Di aspal. Kau kulon gara PC ini. Terakhir kok nengkono. Serut. Ya. Aduh. Ini rumahnya. Kita diri loh bro, wajib sih guys. Kita gak terlalu berdua. Soalnya keturunan Bangkok sih, makanya gitu sih. Api-api ini calon nih. Nek dadi lho ya. Iya. Warnane apik. Agak dibleset. Agak aja iki. Emane ben-ben apik. Gue gede-gede yo. Ya seperti ini guys. Suasana pagi hari di tempatnya Lali Mantan yang baru. Dan selalu nggih buat panjenengan semuanya. Makasih sudah support, sayang, cinta selalu. Amin. Semuanya nggih. Semoga semuanya rezekinya lancar-lancar selalu. Amin. Makasih buat semua subscriber Lali Mantan dimanapun berada, keluarga online sehat-sehat selalu tanpa terkecuali nggih. Semoga segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita impikan dan yang kita inginkan segera dipermudah. Amin. Hari ini karena kita ini mendekati menjelang tahun 2023. Baru 2023. Segitu banyak kenangannya di tahun 2022. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2023. Sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita segera bisa ada rumah di sini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jualnya tutul abang-abang, tutul abang-abang Lali Mantan TV. Anak. Semangat selalu. Baik. Semangat klin sini. Kere-kere anggaran gue ember salahnya. Ya Allah. Ma panganane pitik diroyok karo kelincine. Kebiak ning kono kelincine. Belum tak ambil. Wah, belum ternyata ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini kita lanjut. Ini Mbae menikmati madang. Di pagi hari. Nek ae senengane ngono kuwi, rongkong sak liyane kuwi yo gak patek arep. Nek iki blutro. Blutrone momol i. Geleng-geleng. Arep dang budal nganu guys Banyuni kerja ngene wong usung-usung men gak senep petenge hasilnya nyeprat-nyeprat leh muluk leko era umum panas-panas digasak padahal lagi mateng loh guys. Madang, guys, sarapan ben ramonting.
Nyek sabar. Ben ora usah ditokno. Aja ditok njeluk metu, guys. Lah piye nek kelinci, guys, mau mangan kelinci nah. Wis dipanuru wek kelincine, guys. Heeh. Ngakak-ngakak njeluk metu ditokne mangan kelinci ya repot. Lutru ne. Kartu. Oh alah guys ngirimi iwak mae ndek iki to. Iwak mae bosok ora kena dipangan kesuwen. Mergo nganu guys kono lagi enek demo apa piye lho. Oh iya. Intine sangka alasan dari JNT-ne itu. Ada juga pamilonan satu ya. Ada juga yang seperti itu karena demo. Daerah itu di sini kok gak iso ngirim secara maksimal biasanya jatahnya tekonnya cepet eh bone ya kan saat nganu kok kan iso-iso dikirimi wong masalahnya butuhnya di pangkeri guys butuhnya pangkeri lebih pangkeri macam nul ya belum di pangkes dulu pan kari sing enak pan kari. Ayo. Mandes. Iki semoga senengane iki kepala. Semoga lu kepala utuh dawa ngene iki. Utuh dawa karo ayam iki. Mandes. Cintanya kuat banget ya. Cintanya kuat banget. Lah kan jenenge sayur cinten. Sayur cinten kuah kuning kuning-kuning kelawu ayam mas medok ya? Ayam medok, medok banget mas gak resep juga ya? Tempat tangan nih, family online monggo family online semuanya, jangan lupa sarapan sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini dan jangan lupa untuk makan siang atau makan malam dimanapun anda berada semuanya. Enak. Nah, luar biasa. Enak tenan porang geroi kengko. Aku nang geroi mesti tak rulu pisan, tapi ini enak. Enak. Alhamdulillah enak. Cuma sedikit, ya enak lah. Nah, tapi nggak bisa diungkapkan. Enak banget nih. Pinter mendubuk. Mantis. Mantis. Ini coklat gulung. Ketok nih, coklatan. Wow, ya kerok telah ambil bu. Mantis ya, mantis banget. Alhamdulillah. Ya Allah, kelambi zaman kapan? Kelambi zaman dicek. Pas jadi kopi lagi mana? Em
nambahin nganu beras persiapan kok kanggo Jumat berkah barokah ya guys. Kuwi nganu beras mbah didang pirang kilo mbah mau itu gitu gitu kilo. Bismillah berkah barokah buat kita semuanya ya guys. Amin. Kamu ada lagi? Yo rata kok sorain, yo sorain nak kok sekali celup ku yo wes. Nek zaman dhisik to terakhir nek awal-awal anyar kaya aku gak njowo ngono ku yo ngasih ping pindho ping telu. Apa? Tak celup ngono iki. Celup apa? Heeh. Aku ya tak ben nak nggo ae. Ya kelakno se. Ya ra mudeng nek. Gue emang ngono. Iya nek dhisik yo ngono. Eh teh anteh ning teh nek cilik aku lho ya. Teh nang tipi ngono. Sari wangi celup kan nek ibarate ning Tlogo Tuwong kono jaman cuwilian kan hal yang sangat luar biasa toh. Terus teh sari wangi teh anu teh tipi ngono. Iya, cilianku tak wet-wet and lek adi angger mulai ke Jakarta jaman bujange kan mesti nggowo. Ngono-ngono ku jajan kongguan dhisik kan walah rumang saku roti kongguan kuwi dhisik enak banget saiki rumah saku biasa wae ya. Saku dhisik lek padha enak. Mas gak tapi saiki beda kok. Tromono aurane iki wis beda no gak kok jaman dhisik. Dhisik rumah saku kongguane spesial pol. Ya, bahkan piye rumah mbahku, Mbah Yem kan lek ngadi kan mesti nggawa toko Jakarta ngono kuwi. Kuwi kan kan aku wis dikeki terus disinggahno to rotine. Kok nek gak ngono kan tak tekno. Didulekno ngono kuwi ning lemari ning anu tak jupuk. Aku anggar wis jupuk lagi omong Mbah mang rotine tak jupuk. Kalau iki wis mesti ora ngomong mami. Ya nek kae. Mbah ku yo cilik ngono iki, guys. Jenenge Mbah Yem sing nyunatno aku dhisik. Dadi sing nyunatno aku dhisik Mbah Yem. Yo lek ngadi kuwi lah anggar mulai ke Jakarta yo mesti sih lung disangoni lah maksudnya. Soalnya apa ya dhisik cilian iki? Vibes-nya ki ngono. Entuk lah, dapat lah. Tapi nek ketika adi wis gedhe, terus padha ae kok beda lah rasane. Ora, tapi kan enak toh kadang. Apa nek? Dulure kan enak sing pelit, enak sing orang kuwi toh. Maksudku nek koyo lek adi kuwi mesti angger mulih kerja no, mesti aku disangoni. Mulih kerja, apa angger mulih ke Jakarta lah. Ya bojone Mbak Rai lo, guys. Kuwi aku mesti disangoni. Disik. Ya kuwi tos nyunatne aku kan aku didolne wedhus sak kandang to. Mari ngono tak critani bolak-balik kuwi lho guys. Apa wedhuse diundangno blantik tapi karo blantike tak critani regane asli wedhuse. Terus karo lek ngadi ndol minggat-minggat kono. Iki patote dadi blantik kirek. Lah wedhuse di nganu mbah di parane blantik tapi karo blantike tak omongne regane dhisik tukone ngono kuwi lho. Kan gak sedo payu larang ya. Blantek yang sing dhisik tuku nganune dhewe kae. Paling kepaliman, heeh. Malah guys, rasanya mantul. Silakan dicoba resep dari Mas Bagus tadi. Ya yes, koyo mau kono pengen tekok-tekok mau di komen-komen kok dibeles apa deskripsi kok dikredit kae kuwi. Ale yo sedoro bumbune yo mek kowe kuwi wae dong salam Laos, kencur miri, jinten polong ngono-ngono kuwi padha ae wong-wong doroh nek mbok-mbok sedo balek ya bumbu-bumbu ngono wis sedo kapalen doroh nulisan sambel yo ora endes ae wong iwake ngene iki sambel kuwi ngabar eh kuwi wisan nek ndek ingi gak nek kae yo nuk nek saiki beda wisan ceritane yo kalah saing to karo iki wisan karo iwak pitik. Ke pasar guys, pasar ngulung. Nggih, wonten. Yo dikonten, Mas. Kok ana duit bagi ya, Mas? Mas, gonku 4000 ka lho, 4000. Masak guys, sak kacang. Halo Mas, katanya Una.
Oke, monggo ketemu. Hah? Alhamdulillah hirup kepala. Cih. Pinten iki? 6. Patangnya ben 6. Piro di patangnya ben 6 ya? Pasti kok. Pasti kok. Ya iki apa tribune HP dadi ben boy. Di pasar ngulong guys. Betul di kota Pak Liko di Jero Pe. Hah? Di Sampun. Lagi pulsa sinten ning apan ini. Cek siji guys. Kacang. Ini kok belum ya sampun. Ya, makasih ya. Siap. Boleh tenang pun ini pun cukup. Apa nih? Wes. Iki lah mas, kata saya mas. Boten. Kurang. Sampun. Kaca. Guys, kita akan keliling. Apa kacangnya ke tengah toh? Geng. Geng. Mbak, monggo. Gak mau tengok ke jeblok ya, kok. Tekennya lo. Mas. Ayo. Kita keliling pasar. Pak Dika nyelip no, guys. Nyelip kan dikene. Kita gak nyelip. Awas. Ini pasar terbesar di Randu ya. Mulung. Banyak kan ayam-ayam kene iki. Ayam potong ya nek. Lengkap full. Tapi yo malah abune yo. Ono kuat-kuat. Kuat abune. Kita keliling-keliling pasar Ngulong. Dan seperti inilah pasar Ngulong keadaannya. Lanjutnya kodang macang mau. Jalannya gonjal-gonjal guys. Ya kurang lebih seperti ini. Iya. Yeah. Atau kita akan putar lagi? Ya kita pulang. Oh kita pulang. Oke, gen. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ya OTW guys.